Selamat malam Transvisioners, bagaimana kabar Anda? Tentu kami semua di sini berharap Anda dalam keadaan yang tetap bersemangat dan juga tentunya terus menantikan dan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2014. Dan tentunya kurang lengkap kalau Anda tidak bergabung terlebih dahulu bersama kami dalam Zona Football, di mana kita akan membahas beragam informasi, tentunya juga dengan review dan juga preview pertandingan-pertandingan setiap harinya dalam edisi khusus Piala Dunia tentunya. Bersama saya Valentino Simanjuntak, yang juga tentunya ditemani oleh dua analis kita yang setiap hari pun setia untuk menemani Anda di tengah usia mereka yang mungkin masih muda juga, tetapi semangat mereka itu loh luar biasa, lebih dari orang muda, karena setiap hari tetap begadang tetapi terus hadir menemani Anda. Kalau mau senyum, senyum aja, nggak usah pakai nahan-nahan begitu, Rovan. Saya tahu ini kita mau bahas tentang kemenangan Jerman nanti hari ini, tapi bukannya jangan berwibawa gitu. Udah biasa menang tuh. Jerman udah biasa menang, jadi nggak usah dibahas. Udah biasa menang, udah biasa juara. Lagu-lagu orang orang itulah, pokoknya nanti saya salah lagi. Rovan, gimana kabarnya? Baik, Valen, terima kasih. Oke, luar biasa? Luar biasa, harus luar biasa. Harus jawabnya katanya luar biasa, kan ada ikut MLM kan? Luar biasa harus, ya kan? Baik ya? Oke, jadi baik-baik dan juga luar biasa tentunya. Dan hari ini kita bahas seperti tadi saya katakan, bicara tentang review pertandingan. Dimana kita sudah tahu bahwa ada pertandingan yang akhirnya membuat sejarah di Piala Dunia ini ya, Rovan ya, dan Judi ya. Tanpa gol. Tanpa gol. Ya. Dan seri yang pertama kali. Seri pertama ya. 0-0. Ya. Jam 2 sampai jam 4 kita nonton. Kagak ada golnya. Iya kan? Kadang-kadang nyesek gitu ya. Udah begadang gak ada golnya. Pahit ya. Pahit. Tapi katanya para pendukung Iran, mereka justru merasa hasil ini cukup baik. Oh begitu ya. Karena mereka sebagai juara Piala Asia ternyata mampu mengimbangi juara Piala Afrika. Komentar Anda dari Afrika dulu. Ya. Oh bukan, dari mana dulu? Silakan. Saya kira wajar kalau mereka memang begitu senang dengan hasil 0-0, 1 poin buat mereka ya. Karena dalam ball position aja mereka kalah 70-30 ya. Kemudian bagaimana juga dalam shot on target 6-2, corner kick juga valid mereka kalah 7-2. Jadi sebenarnya Nigeria ada di atas, tapi memang beruntung mereka tidak bisa kalah dalam pertandingan ini, sehingga terselamatkan lah posisi mereka ya. Kalau mereka kalah memang akan sangat sulit, kalau mereka di grup itu ada Argentina, ada Bosnia ya, ya akan bisa menghantam mereka. Tapi walaupun banyak sekali peluang dan juga ball position yang jauh lebih tinggi, saya tidak melihat Nigeria cukup tajam. Moses tidak ada apa-apanya kemarin, diganti oleh Sol Ameobi. Sama juga Liverpool Newcastle kemarin kelihatannya kurang bagus. Ya memang penyelesaian akhir dari Nigeria sangat buruk, ya, sangat buruk. Emenike, Moses, betul, kemudian apa Musa juga sangat buruk sekali dalam melakukan apa serangan-serangan, khususnya serangan balik. Penguasaan bola memang sangat unggul, jauh unggul sekali. Secara permainan juga unggul, tetapi memang saat berada di kotak penalti mereka sangat sulit sekali. Dan itu tentu kita lihat bagaimana para pemain Iran sendiri di sektor belakangnya, mereka sangat disiplin. Odem Wingi, saya melihat bagus sekali tampil babak kedua. Kenapa dia telat dimasukkan kalau menurut Rovan gimana? Iya, ini sebenarnya saya pikir ketika line up yang dimainkan oleh pelatih mereka ya, Casey ya. Artinya ini dia pemain yang sebenarnya bagus, punya kecepatan ya, matang di Liga Inggris, tetapi dia justru datang dari bench ya. Ketika mereka bermain yang 0-0, saya pikir ini terlambat. Solo Ameobi juga masuk, Moses dianggap kurang begitu bagus, ditarik keluar. Tapi sebenarnya ini kurang, kalau di babak pertama mereka langsung menekan, karena kan mereka di atas kertas mereka bisa menang dengan keunggulan kualitas permainan mereka, Valen. Berarti sekarang Asia sudah seimbang, paling tidak kita lihat ya dengan Afrika. Karena kemarin Pantai Gading pun sempat kerepotan menghadapi Jepang walaupun akhirnya kalah. Kita lanjut lagi dulu ke pertandingan berikutnya. Ada pertandingan antara United States of America, USA menghadapi Ghana. Kemarin siapa yang jagoin Ghana, yang mana ya? Kemarin yang jagoin Ghana siapa, Verta? Mas Yudi jagoin Ghana, Rovan, Amerika. Amerika unggul ya? Skor berapa untuk Rovan dan Yudi? Oh belum dihitung, tolong dihitung dulu. Kita nanti akan berbagi kepada pemirsa ya. Amerika ternyata unggul 2-1 Yudi. Ternyata Ghana juga dua kali pertandingan sebelumnya menang 2-1 ya. Dan sekarang kalah 2-1. Tapi secara permainan sebetulnya mereka bahkan menguasai ball position. Ghana kemudian secara tendangan juga ke arah gawang jauh lebih unggul, 21 banding 7 apa 8. Jauh ya? Jauh sekali. 1-2. Rovan, komentar Anda. Tadi Yudi udah kasih komentar, tetap banyak peluang dan juga ball position sebenarnya milik dari Ghana. Iya, memang Ghana. Tapi yang paling ditentukan dalam sebuah pertandingan adalah hasil akhir. Ya. Lihatnya ke Yudi dong. Hasil akhir Yud, gitu dong. Jangan ke saya dong, kasih lihat dong. Masa saya mau tengok ke sana. Tapi saya pikir begini, terlepas dari itu Valen. Mereka dua kali kalah berturut-turut dalam dua Piala Dunia terakhir. Dengan skor yang sama 2-1. Dan Piala Dunia ketiga tentunya mereka gak mau kalah dong. Masa sampai tiga kali harus jatuh kan, tertimpa tangga bulan. Kan ada yang pepatah bilang kan, satu kali dua kali boleh kau sakiti hati ini. Tapi jangan tiga kali gitu kan. Berarti Amerika juga kayak bilang cukup 1-0 aja. Tapi pemain-pemain Amerika bilang jangan, kasih satu sama dulu. Bukan gitu, bukan gitu Rovan.
Dan Yudi yang benar itu dia selalu kalah 2-1 kan. Akhirnya menang 2-1 juga karena memang dia ngincer skornya lebih dari 2 gol. Oh begitu. Jadi, supaya kebaca itu polanya ada 3 gol. 3 gol over dong. Over ya, over dong. Over apa ya? Saya enggak ngerti apa-apa tentang itu. Nah, over bola. Ya. Tetapi memang apakah Anda lihat bahwa Amerika dalam hal ini bisa memainkan positioning yang tepat, walaupun kita tahu tadi ball position lebih jauh di Ghana gitu, tapi efektif berarti. Efektif sekali, permainan mereka jauh lebih efektif. Gelandang dan para backnya mereka bekerja sama dan bergerak sangat bagus sekali. Mereka terlihat sekali bagaimana koordinasi di tengah dan belakang sangat terorganisir dengan baik. Berarti ini berkat pelatih siapa tadi? Klinsi ya, dari Jurgen Klinsmann dari Jerman. Tapi nanti kita akan lebih panas lagi membicarakan tentang hasil pertandingan, karena ada tim yang menang 4-0, ada yang hat-trick, dan ada yang akan traktir makan-makan seluruh produksi dan juga kru daripada Zona Football karena tim ini menang. Selepas yang satu ini, tetaplah bersama kami.